diangkat, dicuci, dijemur. Jadi jangan pakai pasir dulu ya, biar nggak nempel. Kasihan kalau nempel, perih. Hari ini hari kedua, masih pagi nih. Ini ambeiannya masih ada, dan ini si boba ini masih pup ya tadi. Ini baru puasa satu hari dia, tapi pupnya masih keluar. Jadi kita belum bisa melakukan operasi pemasukan ambeiannya lagi. Coba, dia masih nyusu anaknya. Jadi kasihan nih kalau di ini dulu ambeiannya masih keluar. Coba, coba. Ya, tuh ambeiannya masih keluar ya. Bobonya masih pup, jadi kita belum bisa melakukan operasi memasukkan kembali ambeiannya. Tuh, wish. Jangan pakai pasir dulu ya untuk sementara ini. Jangan pakai pasir, dipuasain dulu untuk kebaikan dia, untuk kesembuhan dia. Puasain dulu, jangan dikasih makan. Mungkin nanti sore ini, nanti sore baru kita lanjut ke operasi. Kita siapkan dulu alatnya. Buntut. Ini air es ya. Air dingin. Udah es dingin. Sarung tangan air. Tadi kan lepasannya udah lepas, udah enggak ada. Pakai sarung tangan karet. Nah, sahabat, ini tisu kita celupin ke air. Kan kurang maju ya. Pusingnya nih. Kurang maju. Ini di sini coret. Air dingin, kasih tisu. Ini air es ya, air es. Terus siapkan tisu, tisunya masukin ke air es, ya. Tisunya dimasukin ke air es. Iya. Ini. Aduh. Dikompresin ke lukanya. Harus bersih. Lihatnya nggak kuat nih. Tujuannya biar bersih. Kompres. Nah, bapaknya meluk. Bapaknya meluk. Ya lah, mantan. Meluk. Bukan teman-teman. 18 plus. Isinya
biar dimeluk. Iya, maksudnya jangan gunakan jari ya. Iya, jangan gunakan jari ya. Gunakan lapak tangan. Gunakan lapak tangan. Oh. Terus ditahan. Ditahan. Ula. What? Makhluk. Biar mau kelihatan aja mukanya. Jangkung, kurang jangkung. Nah. Coba kali aing. Kadian. Mau enggak? Udah lama, sabar. Cet, lepasin. Lepasin. Gue udah kok. Ya bucak. Ronta-ronta dia, gengs. Agak lama ya, harus sabar ya, harus sabar karena ini masih bengkak. Biasanya menyusut dulu, biasanya menyusut baru kita masukin. Tuh, hei, dikit lagi. Lagi dong, Pak. Terus. Tadi nak yang dua. Jadi si kulitnya
Terus. 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 Dikit lagi. Ditahan ya, ini udah masuk, tapi jangan langsung dilepas dulu, ditahan agak lama. Tuh udah masuk, coba lihat tuh. Tahan. Ini biar posisi ini apa ususnya tuh kembali ke tempatnya. Sempurna, kembali sempurna. Ini diurut-urut aja perutnya ya. Perutnya diurut. Oke. Alhamdulillah. Sudah masuk, tuh. Sudah masuk. Ini kita kasih tisu lagi. Tisu. Harus bersih. Alhamdulillah. Tisu lagi. Rempong ya. Tisu kering. Sekarang kering. Di sini jemur dulu. Kering. Asin dong. Lumba-lumba. Oke, sembuh. Ya. Setelah ini ya. Setelah ini udah masuk ya. Jangan iklannya deh. Ulang lagi, guys. Karena Kak. Nah. Setelah masuk ini ya. Setelah ambeiannya masuk, ini jangan dikasih makan dulu. Ya jangan dikasih makan dulu, dipuasain dulu ya, minimal 1 hari lah ya. Kalau nggak tega ya, ini kan demi kebaikan si kucing, mau sehat enggak gitu ya, ada kalanya puasa juga penting. Oke ya sahabat ya, ini udah masuk ya, tuh ambeiannya sudah masuk lagi ya. Nah, setelah ini jangan dikasih makan dulu, puasa, dipuasain kucingnya minimal 1 hari
Iya, satu hari. Jangan dikasih makanan kasar, pakai makanan basah. Ya sahabat, ya kucingnya udah sehat. Ini harus sering dielus-elus perutnya, ya. Ini dielus-elus perutnya biar ususnya normal, biar tidak bengkak. Jangan makannya boleh dikasih telur, kuning telur boleh, ya. Kuning telur. Ya sahabat, cukup sekian video tutorial cara mengobati kucing ambeien. Oke. Jangan lupa like, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, untuk makannya saya kasih kuning telur. Ini untuk tambahan nutrisi, karena dia ini si Boba ini lagi menyusui anaknya, ya. Tadi kan baru dimasukin apa ambeiennya. Ini saya kasih kuning telur. Agak cepat sembuh. Satu aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Boba. Boba. Nah. Sudah. Sudah. Sudah.